Inilah harga fashion Ariel Noah yang pernah dipakainya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan bagi yang telah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih serta kami doakan bagi yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya serta rezeki yang berlimpah dan berkah bagi para pejuang keluarga. Amin. Inilah harga fashion Ariel Noah yang pernah dipakainya. Di poin pertama, yaitu headset gaming aktris Pro Wireless Steel Series. Headset ini dibanderol dengan harga Rp5.480.000. Berikut kelebihan dari headset ini. Yang pertama, desain aktris Pro Wireless lebih tahan lama dan kuat. Desain adalah salah satu hal yang pasti diperhatikan ketika memilih gaming gear. Steel Series Aktris Pro Wireless memiliki desain yang elegan dengan balutan warna hitam. Steel Series Aktris Pro Wireless memiliki keunggulan karena dibuat menggunakan baja ringan dan aluminium. Dengan desain yang elegan ini, masih ada beberapa hal lain yang dapat kamu jadikan pertimbangan. Yang kedua, mengenai daya tahan baterai. Dalam menggunakan wireless headset, daya tahan baterai adalah hal penting yang harus kamu perhatikan. Kamu tentu tidak mau ketika bermain game atau mendengarkan musik, tiba-tiba baterai headsetmu habis. Dalam hal ini, SteelSeries Aktris Pro Wireless menggunakan teknologi swappable dual battery system. Dengan sistem ini, kamu dapat menghemat waktu yang cukup banyak. Kamu dapat mengisi ulang daya satu baterai dan selagi menunggu, kamu dapat menggunakan baterai kedua yang tersedia. Kemudian yang ketiga, mengenai ketersediaan konektivitas. Headset ini menggunakan teknologi 2.4 GHz lossless sehingga dapat menjamin kualitas audio yang kamu dapatkan meski kamu berpindah-pindah tempat. Hal ini karena teknologi tersebut memungkinkan jarak antara dongle dan headset sejauh 12 meter. Konektivitas tambahan yang menjadi pelengkap adalah ketersediaan Bluetooth di headset SteelSeries Aktris Pro Wireless. Di poin keempat, teknologi audio yang digunakan dapat diandalkan. Dengan menggunakan teknologi terbaru, dapat dipastikan kualitas audio yang didapatkan pengguna juga akan semakin baik. Saat ini, SteelSeries menggunakan teknologi DTS Headphone V2.0 Surround Sound. Dengan teknologi ini, hasil suara yang dihasilkan menjadi jauh lebih baik daripada headset yang tidak menggunakan teknologi DTS Headphone V2.0. Headset SteelSeries Pro Aktris Wireless sudah menggunakan teknologi microphone noise cancellation yang menjamin input suara dari mikrofon terdengar dengan jelas. Nah, itu dia kelebihan dari wireless SteelSeries. Bagaimana dengan kalian para pecinta headset wireless? Apakah kalian akan merogoh kocek demi memiliki headset ini? Berikutnya kita akan pindah ke poin kedua. Di posisi kedua ada Beyer Dynamic DT1770 Pro 250 ohms dibanderol dengan harga Rp9.752.974. Headphone yang dipercaya para sound engineer di seluruh dunia. Selama beberapa dekade sekarang, pengguna profesional di seluruh dunia telah menempatkan kepercayaan mereka di headphone Beyer Dynamic DT1770 referensi Pro Studio. Headphone Beyer Dynamic diperkuat dengan driver 45mm adalah nomor salah satu pilihan bagi produser musik, teknisi suara dan pengguna broadcast dan sepotong mapan peralatan di studio di seluruh dunia. Dasar legendaris kerja teknologi perintis dan tidak kurang dari tekad untuk mencapai suara yang sempurna telah menyebabkan tonggak baru yang mengatur headphone Beyer Dynamic DT1770 Pro, evolusi legenda studio. Headphone Beyer Dynamic adalah headphone profesional pertama dengan Tesla 2.0 teknologi telah membuat tanda dalam sejarah perusahaan.
Headphone Buyer Dynamic telah memenangkan lebih dari insinyur suara dan pengguna studio dengan kualitas suara yang mengesankan dan pengerjaan. Headphone Buyer Dynamic tertinggi Brilliant dan Bass Hangat memberikan profil suara yang sempurna tak tertandingi oleh headphone lain dari jenis mereka. Headphone Buyer Dynamic dilengkapi dengan headband yang kuat dan telah memiliki bantalan tepat untuk penggunaan dalam waktu lama. Headphone Buyer Dynamic memiliki sepasang earphone yang telah dilapisi bahan yang empuk dan lembut serta tak membuat telinga iritasi. Selanjutnya di poin ketiga, Shure Motive MP88 Digital Stereo Condenser Microphone for EOS. Dibanderol dengan harga Rp2.576.164. Shure MP88 merupakan digital stereo condenser mikrofon yang dapat dihubungkan langsung dengan perangkat iPhone, Apple, iPod dan iPad, dilengkapi dengan konektor Lightning untuk menangkap rekaman berkualitas tinggi di mana saja. Desainnya yang unik dan fleksibel dapat diputar hingga 90 derajat untuk hasil rekaman yang memuaskan. Dapat diaplikasikan dengan Shureflow Motive aplikasi untuk kontrol gain, equalizer, lebar stereo, dan 5 DSP preset modes. Aplikasi tersedia di Apple Aplikasi Store. Dengan aplikasi ini Anda dapat melakukan kontrol 24 bit perekaman mode preset DSP seperti speech, menyanyi, datar, akustik, instrumen, dan keras. Dan file sharing bisa melalui email, iTunes, AirDrop, dan Dropbox. Poin mengenai Fashion Aerial yang sering digunakannya. Bagaimana menurut kalian? Sepertinya harga memang tidak bisa membohongi kualitasnya. Jika menurut kalian masih ada Fashion Aerial yang harus dibahas, silakan komentar di bawah dan kita akan ulas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng bagi kalian yang belum langganan dengan kami, supaya kalian makin update dengan dunia fashion.
Kemudian kalian yang sudah langganan dengan kami, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda dengan channel kami. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan Anda. Thank you for watching.